kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Trio Kartika. Wow, luar biasa sekali suaranya, merdu sekali ya. Saya pikir tadi Raisa beneran yang nyanyi. Raisa sama Isyana ya. Malah lebih bagus saya bilang, lebih matang. Lebih matang tentunya. Nah, kita berkenalan dulu bersama dengan Trio Kartika. Ini ngomong-ngomong, ini adalah ibu-ibu Persit ya. Betul ya. Boleh perkenalan dari ibu, silakan. Nama Ita Daniel, kebetulan suami dari Korps Polisi Militer yang saat ini berdinas di Pomdam ataupun Kodam 13 Merdeka. Wow, silakan Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri, istri dari Muhammad Sabrar Fadilah. Sekarang bertugas sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan. Wow, luar biasa. Ya, dan? Izin memperkenalkan diri, nama saya Retno, istri dari Letnan Kolonel Azhari, sekarang bertugas di Kodam 1 Bukit Barisan. Wow, Pak, suaminya pada nonton ya Izin? Ya pasti bangga banget punya istri-istri yang sangat luar biasa. Tentunya suaranya juga mewakili ya seluruh ibu-ibu Persit di seluruh tanah air. Rasa bangga sekali ya. Tapi, saya mau tanya, tadi chemistry udah terbentuk banget. Ini emang ada Trio Kartika atau bagaimana, sudah berapa lama ini udah ketemunya? Ya alhamdulillah setelah berpuasa 1 bulan. Wah, tirakat ya Bu ya. Kami latihan 2 hari. Hah? 2 hari ya, Bu? 2 hari aja. Luar biasa. Tunggu sebentar, kalau 2 hari berarti ini baru ketemu atau gimana Bu? Baru ketemu. Baru ketemu di acara ini? Betul, apalagi sama home band yang luar biasa itu. Wow. Terima kasih. Baru 2 hari udah sebagus ini. Nextnya ada album atau bagaimana Ibu? Ya kira-kira bagaimana Bu? Tunggu yesnya dulu. Oh, tunggu yesnya dulu. Bagaimana? Bapak-bapak, produser ya? Ibu-ibu di sini? Ya. Yes. Bapak sih yes. Alhamdulillah yes. Kalau aku sih yes. Kata kita semua juga yes. Tunggu albumnya ya ibu-ibu semuanya ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Trio Kartika. Oke, baiklah. Kalau begitu pemirsa di studio dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita semuanya tahu bahwa Indonesia bisa aman seperti sekarang karena memang dijaga oleh prajurit-prajurit pilihan yang rela menyerahkan jiwa raga mereka untuk Ibu Pertiwi. Dan prajurit-prajurit tersebut tersebar di berbagai kesatuan di seluruh wilayah di Indonesia. Nah sekarang kita akan mengulik dua dari banyak sekali kesatuan TNI di Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan spesial berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dilindungi oleh kekuatan militer yang sangat dahsyat, tersebar di segala penjuru Nusantara. TNI mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk melindungi Ibu Pertiwi, termasuk Komando Daerah Militer 1, Bukit Barisan. Kodam 1 Bukit Barisan merupakan salah satu komando daerah militer di jajaran TNI Angkatan Darat yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Kodam 1 Bukit Barisan merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Kodam 1 Bukit Barisan membawahi 5 komando resor militer atau Korem, yaitu Korem 022 Pantai Timur, Korem 023 Kawal Samudra, Korem 031 Wirabima, Korem 032 Wirabraja, Korem 033 Wirapratama, dan 1 Kodim 0201 yang berdiri sendiri. Untuk mendukung tugas melindungi kedaulatan NKRI, TNI AD memiliki Badan Pelaksana Pusat atau Balakpus, yang salah satunya adalah Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Puspomat membawahi satuan-satuan pelaksana di wilayah yang terdiri dari 15 Pomdam, 45 Denpom, dan 141 Subdenpom yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan Puspomat adalah selaku pembina dalam menyelenggarakan fungsi polisi militer. Puspomat memiliki peran agar tugas pomat selaku penegak hukum, disiplin dan tertertib di lingkungan, dan bagi kepentingan TNI AD, polisi militer Angkatan Darat sendiri memiliki 4 fungsi utama, yaitu penyelidikan dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penyidikan dan pengawalan. Selain itu, Satuan Pomat juga melaksanakan tugas-tugas perbantuan. Satuan Pomat juga aktif terlibat dalam penugasan luar negeri yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Dunia PBB. Dan saat ini, Satgas Pomat tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda 25 Unifil yang bertugas di Lebanon Selatan.
langsung saja kita berikan sambutan meriah untuk Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mejen TNI MS Fadila. Dan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Mejen TNI Rudi Yulianto. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, Pak Rudi, ini gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik-baik. Berangkat dari Bukit Barisan, pesawat atau? Ya. Ya kali. Siapa tahu kan TNI kuat gitu. Loh terus gimana lari? berapa hari nyampe sininya Ardit? Ya gitu deh Pak, kalau stand up comedian tapi, ya harap dimaklumi tapi, saja. Bukit Barisan ini menurut saya tempatnya aja udah TNI banget. Karena bukit aja baris. Oh gitu ya. Apalagi orangnya kan. Oh gitu. Ini Bukit Barisan. Ya. Jadi dengar-dengar Bapak, jadi bulan Juni ini merupakan waktu yang sangat istimewa, betul begitu Pak, untuk Kodam 1 Bukit Barisan. Ya, betul. Ada apa Pak bulan Juni itu Pak? Kebetulan memang di tanggal 20 Juni kemarin, ya. Itu ulang tahun ke-69 Kodam 1 Bukit Barisan. Wow! Tidak hanya untuk Panglima Kodam 1 Bukit Barisan di bulan Juni kemarin, tapi juga dari Puspomat Pak ya? Betul. Nah itu di bulan Juni juga? Juni juga. Betul, bertepatan tanggal 22 Juni itu bertepatan hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat yang ke-73. Oh. Mungkin kalau orang biasa kan lempar-lemparan telur, kalau TNI lempar-lemparan granat gak sih Pak? Kok serem banget, jangan dong. Nah ada kemeriahan apa waktu itu Pak, waktu acara? Ya, sebelum saya jawab kemeriahannya, saya kira sebagai satu institusi yang sedang berulang tahun, tentu ada nilai-nilai yang selalu kita perhatikan ya. Betul sekali. Ada evaluasi, ada introspeksi, dan ada harapan-harapan ke depan. Ya. Melihat situasi dan kondisi yang berlaku pada saat ini, maka kita buat temanya adalah menjalin persatuan kesatuan sesama anak bangsa. Kira-kira arahnya ke sana. Dan dari hal-hal yang kita lakukan itu, kita ingin sekali terus menjaga kemanunggalan antara TNI dengan rakyat, kemudian juga melihat membantu apa sih yang menjadi kesulitan-kesulitan rakyat di sekeliling kita dengan pembinaan teritorial. Dan tentunya yang paling penting adalah memberikan bakti TNI, bakti kita kepada masyarakat lingkungan. Oke, terima kasih Pak Fadila. Selanjutnya untuk Bapak Rudi, kan ulang tahun Puspomat yang ke-73 ya kemarin apa ya? Apakah ada tradisi tersendiri untuk Puspomat merayakan hari jadinya bagaimana seperti itu? Ya, hari ulang tahun mungkin ya institusi yang lain hari ulang tahun itu mempunyai makna itu. Makna dari hari ulang tahun itu adalah rasa cinta. Rasa cinta dan rasa bangga prajurit Pomat kepada korpsnya. Itu maknanya dari hari ulang tahun ini. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini ya, apa yang disampaikan dengan Panglima, kita silaturahmi dengan sesepuh, senior korps, termasuk masyarakat, kita laksanakan seperti itu. Jadi makna dari hari ulang tahun adalah rasa cinta dan rasa bangga kepada korpsnya, seperti itu kami. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong ini kok kayak tali kasih ya jadinya ya, lagunya ya. Sedih kayaknya. Ini kan lagi ulang tahun loh, Mas. Tali kasih ya, loh gitu. Jadinya. Yang senang. Nah, Pak Rudi, saya kan sebagai masyarakat awam gini, TNI kan punya tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi banyak masyarakat yang mungkin belum tahu apa tugas dan fungsi dari polisi militer dan apa perbedaannya dengan provos. Karena kadang kita suka siwer nih kira-kira. Iya, ya, betul. Betul. Ya, kalau provos itu adalah unit service. Intinya bahwa tugas provos adalah penertiban ke dalam satuan itu. Tetapi kalau polisi militer angkatan darat adalah aerial service, melaksanakan tugas pokoknya penegakan hukum disiplin baik di markas maupun di luar markas satuan-satuan itu. Itu saja tugas kami. Andrea, ya. Kita ada hadiah nih buat Bapak Rudi dan Bapak Fadila. Hadiah? Yep. Wah. Kita siapkan khusus. Bukan sepatu Pak, pengen juga dikasih. Hadiah karena habis ulang tahun kemarin. Iya. Ya. Coba kira-kira apa sih hadiahnya, kita lihat bersama. Tuh. Pak silakan lihat di belakang Pak.
Ini tahun berapa Pak ya? Ya tahun 8 berapa itu ya, saya lupa itu, 87 mungkin ya. 87, saya belum lahir Pak waktu itu Pak, masih rencana saya waktu itu. Juga baru tahu ini kok ada di mana foto ini. Malah Kompas yang punya Pak ya. Kompas yang punya. Ada satu lagi katanya. Satu lagi baik. Pak Fadi. Ini sudah ketemu ibu belum Pak? Oh sudah. Sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Ini foto ini ibu Pak bukan ya? Bukan saya foto. Oh, foto Bapak, yang foto ini ibu. Ya. Ini 86, 87 juga Pak sama tahunnya. 88. Tapi kalau TNI itu selalu awet muda ya? Maksudnya tuh tidak berubah banyak loh dari 86 masa. Nah sekarang. Mungkin boleh Pak kasih tips Pak bisa awet muda Pak. Yang pertama tentu yang memelihara saya, makanan saya, kesehatan saya ya istri saya. Karena di balik kesuksesan seorang laki-laki, ada seorang wanita yang tangguh juga ya. Iya, kalau Bapak ada tips Pak, mungkin suka olahraga atau apa Pak gitu? Saya kira sama. Kita punya hadiah satu lagi nih, buat Bapak Rudi. Oke, okay. Apakah ini itu? Spesial nih. Apa ini? Kira-kira? Nah apa tuh Pak? Beruang tadi. Pak berani gak Pak? Masa, beruang bukan? Enggak Pak. Coba. Ya. Bismillah dulu Pak. Apa itu? Wah. Apa nih, masih penasaran ya? Oh! Wah. Bola. Wah. Kenapa tuh Pak kira-kira? Kenapa bola? Kenapa istri isi Mr. Box-nya malah bola? Iya memang, mohon maaf, sejak kami masih SMA sudah jadi pemain sepak bola di pendidikan Taruna, termasuk kami sampai sekarang masih bergelut bola kami. Ya. Nah kalau Pak Rudi kan hadiahnya bola. Mm-mm. Nah kalau buat Pak Fadilah, hadiahnya baru benar di belakang tadi. Oh gitu ya, baik. Nah ini buat Pak Fadilah nih hadiahnya nih. Ya. Boleh diceritain gak? Ini siapa nih Pak? Oh. Saya baru saja dapat cucu pertama saya. Wah selamat Pak. Menambah kebahagiaan saya lagi, kebetulan anak saya semua laki-laki. Saya dapat cucu perempuan. Yeah. Wow, selamat, tepuk tangan dong. Nah, Bandra, setelah ini tuh akan ada penampilan dari penyanyi yang bisa membuat kita semua tuh nyanyi bareng. Oh gitu? Yep. Ah, mau lihat dong. Mau lihat nih. Sekarang nih? Iya. Sekarang? Iya. Sekarang apa ntar? Sekarang. Sekarang? Kalau begitu tetap bersama kami di Semarak Satria. Semarak Indonesia.